Assalamualaikum. Bersama saya Dr. Puteri Afzan Maria di segmen Evolusi Minda hari ini di Oasis Village Wuliu Cafe. Tajuk kita hari ini, Ayah Marah ke? Okay. Apakah di sebalik tajuk Ayah Marah ke? Mama Marah ke? Okay. Yang penting di sini, pada umur 0 hingga 6 tahun yang pertama adalah sangat penting dari sudut anak tadi belajar tentang emosi. Bila proses ini sedang berlaku, ya, especially untuk lebih-lebih lagi pada umur setahun, dua tahun, tiga tahun di mana tantrum sedang berlaku, trouble tu orang kata ya sedang berlaku, apa sebenarnya yang bermain dalam proses pembesaran anak tadi adalah sebenarnya pembesaran dari sudut emosi. So emosi tadi ada step by stepnya. Tapi apa yang saya nak sentuh hari ini bila kita kata ayah marah ke? Yang saya nak sentuh adalah pentingnya facial expression kita. Macam mana muka kita kalau kita marah? Adakah kita ada kerutan di dahi antara kening, serious ataupun anda senyum? So ada yang bertanya pada saya, ya, ibu tadi marah pada anak tapi dalam keadaan senyum. Itu tidak menunjukkan dia marah ataupun tegas, tetapi seolah-olah memberi message kepada anak, ha, buatlah lagi, buatlah lagi. Contohnya seperti itu, seolah-olahnya begitu. Tetapi sangat penting kita kata, anak, it's not right to do that. Anak, tak boleh buat macam tu. Anak, itu adalah salah. Muka serius. Tetapi kalau itu adalah okey dan boleh diterima, maka kita senyum. Ya, tak ada masalah. Boleh panjat, tapi panjat elok-elok. Caranya, ya. So, apa yang berlaku di sini adalah pengwujudan boundaries ataupun kita kata kita nak buatkan limitasi kepada apa yang dia boleh buat dan apa yang dia tidak boleh buat. So, bila kita kata ayah marah ke, contohnya, ya, kita pergi ke Toys R Us, anak tadi nak beli mainan. Okey, tapi kita tak nak belikan sebab rasanya di rumah dah ada banyak mainan. So apa yang wujud di situ adalah kita nak wujudkan boundaries yang perlu ada untuk anak tadi. So ayah marah ke tadi, kita perlu cakap pada anak kita bukan marah, tapi kita nak bagi tahu bahawa belum masanya lagi ataupun toys di rumah dah banyak ataupun mungkin bukan masanya untuk beli, dan mungkin sebaik-baiknya ialah sebelum kita pergi ke Toys R Us, mungkin kita boleh beritahu anak kita bahawa kita hanya akan pergi tengok, bermain, lepas tu kita pulang tanpa membeli apa-apa mainan sekalipun. So itu serba sedikit, ya, tapi elakkan, ya, elakkan membebel, elakkan memukul. Bagi saya, dan juga kalau kita study dari sudut early childhood, dari sudut pendidikan awal kanak-kanak, sebenarnya tak perlu pun pukul. Tak perlu pun kita membebel panjang lebar. Jika kita ada komunikasi yang baik, cara kita bercakap dengan anak sudah cukup untuk memberitahu mereka ada limitasi dalam sesuatu, setiap perkara yang mereka hendak lakukan. Yang penting adalah kita nak anak kita tahu apa yang baik dan apa yang tidak boleh dilakukan. Untuk mereka tahu yang ini, biasanya, ya, pada umur 3-4 tahun anak-anak tadi dah boleh proses sebenarnya, dah boleh faham. Tapi perkara ini perlu kita kata perlu dilakukan secara konsisten. Janganlah hari ini boleh, esok tak boleh, esok tak boleh pula, lusa pula boleh. Jadi anak-anak akan jadi confused, dan anak-anak ini adalah orang kata the best, dia boleh orang kata apa, ya, pusing balik, ya, cerita anak-anak tadi the best manipulator in the world. Okey, so bila kata the best manipulator in the world, kalau kita salah sedikit saja dan mereka pandai menggunakan perkara itu balik kepada kita, habislah mak ayah, ya. Jadi sangat perlu untuk kita tegas dalam setiap keputusan yang kita lakukan. Yang penting anak tadi tahu ini adalah limitasi ataupun boundaries kepada mereka dalam melakukan sesuatu perkara. So itu daripada tajuk ayah marah ke daripada saya. Terima kasih.